Selamat pagi. Semuanya. Apa kabar semuanya? Baik dong. Baik ya. Tadi Ricky sama Bobby dan juga Claudia. Bentar, jangan kenapa? Panggil Claudia. Panggil siapa? Gak enak kalau panggil Claudia. Mendingan harusnya? Panggil sayang aja. Wow. Tadi kali kenapa? Bawa emak-emak nih. Iya, benar juga sih. Nah, untuk Ricky dan juga Bobby Tinja, biasanya untuk kamu ya, Claudia. Panggilnya Claudia apa sayang atau Beb? Lebih ke cinta boleh. Cinta. Waduh. Tadi khususnya kalian bertiga dengar kan? Lagu yang dinyanyikan sama Viza Bella. Yes. Itu siapa yang nyanyiin? Denny Caknan. Denny Caknan. Iya. Yang nyanyiannya Bang Jali. Bang Jali. Cagur, Cagur. Nah, kalau ngomongin masalah Denny Caknan, lagunya kan tadi dibawain sama Viza Bella. Yeah. Usut punya usut, berita yang beredar di luar, Denny Caknan kan pernah pacaran sama Happy Asmara. Iya. Yeah. Tiba-tiba putus, gak tau lah gue putusnya kenapa. Iya. Yeah. Entah kenapa, Denny Caknan pacaran sama Viza Bella. Wow. Wow. Benar, kamu pacaran. Ya, tapi pacaran. abis itu dia balikan lagi. Jadi enggak gini-gini pertanyaannya, waktu Denny Caknan pacaran sama Happy Asmara, kamu orang ketiga apa memang dia udah putus dulu? Oh enggak. Kalau versinya Denny, dia bilang kalau Mas Denny bilang kalau udah putus. Udah putus. Jadi, baru pacaran sama kamu. Setelah orang ketiga Mili. Hah? Orang ke-8 nih. Oh banyak ya. Oke, setelah pacaran sama kamu, masih berhubungan apa udah putus nih? Kamu sama Denny Caknan? Masih agak berantem-berantem gitulah. Belum putus nih? Belum putus. Tapi udah agak ada jarak. Oke, okay. Kalau kamu bilang belum putus, kamu bilang belum putus atau jaga jarak, dengar kabarnya katanya Denny Caknan itu balikan sama Happy Asmara. Sedih. Itu benar. Sedih. Benar. Kenyataannya sih gitu. Berarti kalau kita terhubung dengan Denny Caknan ya? Berarti kamu kayak lagunya Fabio Asher ya? Apa dong? Waduh. Berarti kalau misalkan memang kamu masih punya hubungan sama Denny Caknan, tiba-tiba Denny Caknan balikan sama Happy Asmara nggak secara langsung, berarti Happy Asmara ngerebut kembali gitu maksudnya? Aduh, aku nggak tahu deh itu. Mungkin memang ya, mereka aku tanya nih ya. Ada rasa ya. Oh, tapi nggak apa-apa lah, ikhlasin ya. Ikhlasin. Mari, Bu. Oke, kalau begitu teman-teman pokoknya siap bermain di Siapa Mau Jadi Juara ya. Iya. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak siap bermain di Siapa Mau Jadi Juara? Dia mendapatkan hadiah utama 15 juta rupiah. Kalau begitu pemirsa langsung saja kita bermain di Siapa Mau Jadi Juara. Aku Lasa Juara. Coba kita tes sekali lagi semangatnya ya di pagi hari ini. Siapa mau jadi juara? Aku Lasa Juara. Ada tim A, ada Bobby dan juga Ricky Perdana. Dari tim B ada Claudia Andara dan juga Viza Bella. Dan juga ada komunitas dari Tebet Barat. Kalau begitu pemirsa langsung saja kita bermain di babak SD Seleksi Dasar. Teman-teman, di babak SD ini seleksi dasar kita akan main games. Nama gamesnya adalah Teka-Teki Juara. Sudah siap bermain? Siap! Kalau begitu, kita akan kesempatan untuk ketua kelasnya. Ada tim A, Ricky Perdana dan juga tim B, Claudia. Silakan maju. Oke, untuk Ricky dan Claudia, simak teka-teki berikut ini. Oke, ada 6 kotak mendatar ya. 6 kotak mendatar buat masing-masing peserta yang lain, gak boleh ada yang kasih tahu. Jika kalian kasih tahu akan kita diskualifikasi poinnya. Simak video berikut ini. Oke, sudah diperhatikan videonya. Pertanyaannya, apa aksesoris yang dipakai di kuping? Silakan. Oke. Silakan jawab ke arah kamera, kenapa kalau dia sakit? Sakit kalau dia ya? Berarti udah tua berarti ya. Tadi sudah dilihat juga videonya. Ya. Pertanyaannya apa aksesoris yang dipakai di kuping? Anting. Anting? Ya. Coba aja. A-N-T-I-N-G. 6. G. 6. Oke,
Kita buktikan bersama-sama pemirsa apakah jawaban Anting benar atau salah. Wow. Jawaban yang benar adalah ini dia, Anting. Benar, selamat. Silakan kembali ke tempatnya, terima kasih. Balik lagi. Boleh di gini aja gak sih? Boleh, di bopong boleh. Kayaknya lebih baik sakit hati deh daripada pakai ginian. Oke, kalau gitu kesempatan untuk peserta selanjutnya. Peserta nomor 2, silakan maju. Untuk Bobby dan Bella, simak teka-teki berikut ini. Ada 3 kotak menurun. Huruf pertamanya adalah A. Kalau begitu simak video berikut ini. Pertanyaannya, apa singkatan air susu ibu? Silakan. Wow. Oke, kalau begitu silakan Bobby jawab. Jawabannya ASI. ASI. Langsung saja kita buktikan apakah jawabannya ASI benar atau salah. Dan jawaban yang benar adalah ASI. Jawabannya benar. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Malah sama ibu-ibu. Langsung saja pemirsa, kita kesempatan untuk peserta nomor 3. Silakan. Untuk ibu-ibu, khususnya peserta nomor 3, simak teka-teki berikut ini. Ada 6 kotak menurun. Ya. Simak video berikut ini. Perhatikan videonya. Ibu-ibu sudah diperhatikan videonya? Pertanyaannya. Buah berwarna kuning apa yang sering digoreng untuk dijadikan cemilan? Silakan. Kamera ibu, jawabannya apa? Buat teman-teman nggak boleh dikasih tahu. Pisang. Pisang. Yakin? Yakin. 6 kotak. Huruf terakhirnya adalah G. P-I-S-A-N-G. Pisang. Yeah. Oke. Okay. Kita buktikan dan jawaban yang benar adalah pisang. Benar. Selamat ibu. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Kasih semangatnya. Peserta selanjutnya, peserta nomor 4. Oke, kalau begitu simak teka-teki berikut ini. Perhatikan kotaknya. Siap. Oke, ada. Wow. Itu tandanya pertanyaan bonus. Khususnya untuk kedua peserta, ada Ibu Mirna dan Ibu Deborah. Jika kalian berdua bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar, maka kalian otomatis mendapatkan hadiah uang tunai. Oke, kalau begitu perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambarnya ibu-ibu. Nah, sudah diperhatikan? Sudah? Oke, kalau sudah diperhatikan pertanyaannya. Apa arti dari gambar berikut? Klunya adalah nama kota. Silakan. Oke. Oke, tahan. Tapi saya salut sama Ibu Deborah, saking semangatnya. Ini podium ditonjok. Oke, berarti jawabannya apa ibu? Batam. Batam. Yakin? Yakin. Ada 5 kotak nih. 5. Huruf tengahnya T. T. Nama kota. Iya. Langsung saja pemirsa, kita buktikan bersama-sama. Apakah jawabannya Batam benar atau salah? Dan jawabannya benar adalah Batam. Oke, karena jawaban ibu benar, maka saya memberikan hadiah uang tunai. Terima kasih ibu, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih Bu Mirna. Oke ibu. Kalau begitu peserta selanjutnya, peserta nomor 5. Oke, untuk Bapak Imam dan Bapak Helmi.
Simak teka-teki berikut ini. Perhatikan kotaknya. 6 kotak. Oke, ada 6 kotak mendatar. Sudah, perhatikan kotaknya. Simak video berikut ini. Perhatikan videonya. Sudah diperhatikan videonya? Pertanyaannya, apa nama zat alami yang bisa ditemukan dalam kopi dan teh? Silakan. Oke, untuk Bapak Helmi silakan jawab. Kafein. Kafein. Oke, kalau begitu pemirsa kita buktikan bersama-sama. Dan jawaban yang benar adalah ini dia. Nama Gupen itu. Benar sih. Kafein. Selamat. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya Bapak. Kasih tepuk tangannya. Oke teman-teman, dan pastinya untuk pemirsa, 5 soal sudah saya bacakan. Dan saatnya saya akan akumulasi skor sementara antara tim A dan tim B. Siapa skor yang paling tertinggi antara tim A atau tim B, dia akan masuk ke babak bonus. Skor untuk tim A 200 dan tim B 300. Oke, kalau begitu pemirsa, yang masuk ke babak bonus yaitu tim B. Buat Claudia dan Bella, siapa di antara kalian berdua yang bermain di babak bonus? Pilih salah satu di antara kalian berdua. Cuman gelindingin doang. Silakan berdiri samping sini sayang. Oke. Saatnya pemirsa kita bermain di babak bonus bersama dengan tim B atau Claudia. Hitungan ketiga siap diluncurkan. Oke. Satu. Dua. Tiga. Lima. Ya, sini dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta rupiah. Yeay! Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, pemirsa. Kalau begitu jangan kemana-mana. Masih banyak keseruan antara tim A dan tim B. Setelah satu ini kita akan kembali. Tetapi siapa mau jadi juara? Akulah sang juara.